untuk bersuka-suka sebab dia pandai menyanyi ke, pandai menari ke, and kita take only on that side. So saya rasa benda tu tak worth it lah. Worth it ke Alia, Alia and Humaira ni ada idola? And kenapa worth it? Untuk idola, bagi saya idola ni adalah orang yang kita mencontohi, kita contohkan dia daripada mungkin tak tahu, kita mungkin tak belajar dekat sekolah ataupun gaya hidup dia, cara dia bawa diri dia, cara dia proceed dengan few things kat dalam hidup based on mungkin pengalaman daripada ibu bapa dia atau pengalaman hidup dia sendiri. Itulah daripada perspektif saya. Idola bukanlah semestinya kita perlu obses dengan orang tu sampai tampal gambar-gambar dia ataupun dengar lagu dia setiap hari sahaja. Okay lah, kita boleh dengar, kita boleh jelas yang sebenarnya idola ni dia membantu kita untuk strive to better, untuk pergi, untuk jadi lebih baik kan? Yes. So macam mana dengan Humaira pula? Okay, bagi saya kita tak ada spesifik jawapan sama ada ia berbaloi atau tak. Bagi saya bergantung pada macam mana kita adapt benda tu. Contohnya kalau kita minat idola tu, dia akan jadi berbaloi kalau kita pandai, kalau kita take it positively lah. Contoh kita ada idola tu sebab kita gemar dengan career dia, kita gemar dengan macam mana dia berjaya. Kalau kita ada idol untuk untuk bersuka-suka sebab dia pandai menyanyi ke, pandai menari ke, and kita take only on that side, so saya rasa benda tu tak worth it lah.